Assalamualaikum, saya Saiful. Buat masa ni dah 3 hari yang lalu saya dah mula buat pembersihan di kawasan ni, kebun ni. Jadi dalam masa pembersihan ni lakukan, saya dalam berjalan-jalan sewiriki kawasan dalam ni, saya terjumpa beberapa bilah bulu landak. Jadi dengan tanpa buang masa, saya telah menyediakan perangkap untuk menangkap landak tu lah, untuk kita buat hasil makan ke apa ke apa. Jadi dalam saya pasang dalam sehari dua ni, tiba-tiba dalam sangka tu saya terlihat bukan landak, tapi seekor musang yang agak cantik rupanya. Jadi sekarang ni saya akan pergi ke arah musang tu untuk bawa dia keluar. Jadi sebarang apa laluan apa, follow ni. Awek. Cantik pada dia TikTok pun. Sangat cantik. Medium size. Hello, Ringo. How are you, Ringo? Are you okay? Don't worry. Okay? So, don't worry. Saiful nak buat apa dengan musang? Okay, kita bawa balik, kita bagi dia makan, kita cuba jinakkan dia. Kita jinakkan dia, kita letak dekat rumah sebagai yang cakap penjaga rumah. Boleh ke? Boleh. Pernah ke belah musang ni? Saya dapat 2 ekor anak musang. Ya. Yeah, yeah. Suatu pembersihan kawasan tebang pokok. Ha? Saya tengok 2 ekor anak musang. Yeah, yeah. Baby lagi. Okay. Bila saya bawa balik rumah, saya ambil susu baby tu, saya bagi dia minum apa, dalam masa 3 bulan, 4 bulan dia dah membesar. Yeah, membesar cantik. Lagi manja daripada kucing. Yeah, dia panjat gitu. Yeah, dia punya kelebihan, dia boleh panjat. Langsir rumah dia boleh naik. Huh. Special. Jadi bila saya naik motor, brother, saya bawa dia naik motor, dia duduk sini, kiri kanan. Tengok, brother, nanti... Tak apa-apa, kita biar je. Dalam masa sebulan, saya akan clearkan dia. Okey. Bagi dia jinak. Okey. Okey? Don't worry. Okey. Kejap. Saya ingat, saya... Okey. Okey. Jangan takut. Okey. Okey, tahu. Tahu, marah. Bulu cantik. Tak takut lah. Kita kena cakap dengan dia, brother. Okey. Kena cakap ni. Tak takut. Kita bukan nak seksa. Kita pergi makan. Kita jinakkan. Tak payah nak cari makan lagi.